Lebih dari 800 penggemar dan peternak ayam pelung dari seluruh Indonesia turut serta dalam kontes nasional ayam pelung terbuka Piala Dadiodi Frider 300 yang diselenggarakan oleh Hip Hop Nusantara di lapang Yoni Frider 300 Cianjur pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019. Demikian dikatakan oleh Ketua Umum Hip Hop Nusantara Haji Iwan Rio. Selain dari kualitas suara yang menjadi unsur penilaian, kontes juga menilai secara fisik dari ayam pelung, baik bobot atau berat, maupun penampilan secara keseluruhan. Sementara itu, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman ketika membuka kontes tersebut mengatakan, kontes ini selain merupakan ajang silaturahmi para peternak, penggemar, dan pecinta ayam pelung, juga merupakan ajang efektif untuk mempromosikan aset budaya dan pariwisata. Kegiatan ini tentunya bukan hanya berkaitan dengan hobi atau kegemaran dalam pemeliharaan dan pelestarian satwa, namun di dalamnya mengandung nilai budaya dan pariwisata, serta terkait pula dengan keikutsertaan dalam pembangunan, yakni mempromosikan plasma nutfah Indonesia asli Cianjur kepada masyarakat luas. Ayam pelung merupakan plasma nutfah asli Cianjur yang harus dilindungi dan dilestarikan. Bagi para peternak atau penggemar ayam pelung tentunya harus dapat menemukan peluang-peluang usaha lainnya. Pemeliharaan ayam pelung dengan baik tentu saja akan memberi nilai ekonomis yang tinggi serta memberi efek ganda terhadap pengembangan produk-produk lainnya seperti kerajinan pembuatan sangkar atau kandang ayam, penyediaan pakan ayam dan kreativitas lainnya. Ada kontes-kontes ke luar kota, saya suka ikut ke luar kota. Saya sudah lama peternak ayam pelung sejak dari tahun 2005 sampai sekarang saya masih aktif dalam memelihara ayam pelung. Paling mahal kalau penjualan ayam tergantung dari suara. Kalau suaranya yang punya kan berapa yang paling mahal? Yang punya saya paling 7 juta. 7 juta. Umur berapa bulan tuh? Umur setahun lebih. Kalau yang ini yang dibawa umur 7 bulan. Alhamdulillah ini ya, mudah-mudahan aja jadi juara.